What's up Mamang, balik lagi sama Abang Lubang Alex. Oke, teman-teman semua, hari ini kita akan lanjutin lagi guys Sunken Land-nya. Kemarin kalau kalian lihat guys ya, gue itu live streaming ya untuk farming Sunken Land guys, dan Radio Island ini udah gue farming guys. Jadi kemarin gue live tuh cuman farming di Radio Island aja guys ya, karena kemarin gue udah clear Radio Island tapi lupa pasang ini guys, apa namanya, bendera untuk ngeklaim. Ternyata kita perlu marker flag untuk ngeklaim guys, gitu. Jadi kalau kita sudah ngebersihin area ya, kita klaim tempatnya guys. Oke, okay. Hari ini ada beberapa tempat yang masih merah-merah guys ya, dan ini Neptune belum gua looting juga, tapi blueprintnya udah keambil sih guys, blueprint yang penting ya. Setahu gue tuh kalau tempat kayak begini blueprintnya masih biru, itu blueprint penting guys yang berhubungan dengan progress game. Tapi ada blueprint lain yang nggak gitu ngaruh guys. Contoh kayak begini ya kan, kayak bangku, kayak tempat tidur, itu nggak ngaruh guys blueprint. Ya nggak ngaruh ke progress game, tapi kalau yang terlihat seperti ini ngaruh sekali guys ya. Nih di refinery. Nah itu gue belum tahu guys. Nah rencana hari ini gue pengen memperbaiki apa namanya, base gua. By the way, base gua sekarang sudah seperti ini guys ya, tuh ya sudah seperti ini, adalah T2-nya di sini, kita bisa naik tangga ya. Buat apa lantai 2 bang? Ya karena waktu kemarin gua diserang agak sulit guys ya. Jadi gua sekarang mau memperbaiki base gua ini, ditambahin ditambahin buat defense. Jadi kita kan pakai crossbow ya guys ya. Oke, ini pelurunya mau habis ya. Sabar guys. Kita taruh-taruhin dulu ya peluru crossbow semua, kita taruh-taruhin guys ya. Ini udah ready ya. Jadi di game ini gue bakal fokus di senjata guys ya. Gue bakal fokus di senjata. Ini gak muat kah bumi? Oh gak muat guys. Ini buat apa? Oh nice, buat naikin itu guys, naikin stamina. Nah gue bakal fokus bikin senjata, karena di sini perlu banget senjata-senjata bagus guys ya. Kalau senjatanya jelek gak bisa teman-teman ya. Gak bisa, di sini senjatanya mesti bagus. Ini painting-painting begini, ini decoration-decoration begini nggak gitu ngaruh sih guys, tapi ya udah kita taruh aja ya. Kayak gini nih, ah nggak gitu ngaruh sih guys ke game. Dijual juga harganya biasa aja kan. Oke, kita makan lu ya roasted meat ya, nice. Minum, kita minum masih ada nih, take water, drink water aja. Oke okay. Oke okay guys, kita mau ngapain bang hari ini bang? Memperbaiki base dulu, bentar kita ambil kayu. Kayu kita banyak gak? 50-50. Oke cukup banyak guys ya untuk bikin yang seperti ini. Sebentar. Nah bikin yang seperti ini nih, barricade butuh kayu dan scrap metal. Oke okay. Oke kita buat ya guys ya, barricade nih penting guys. Nah naik dulu ya. Oke okay, nih guys tuh bisa diputar kan tuh, suka-suka aja guys muternya mau gimana caranya kan. Tapi itu satu tuh gue tutup guys buat nembak ya, buat naik, sorry buat naik. Oke okay. Segini cukup lah guys, ini bisa buat mana-mana nih ya tuh, shroud, shroud ya kan. Ini gue kasih buat ngebuka begini guys. Oke okay. Cukup lah buat mana-mana guys tuh, udah cukup keren. Oke okay. Ini gue bakal pasang barbed wire lagi sih. Ini muat gak ya? Gak muat ya? Gak muat guys, di sini guys. Depan gue kosongin sengaja, ya kan? Udah sih, ini udah cukup buat defense guys ya. Gitu, oke. Okay. Peluru crossbownya mau habis guys, tenang. Kita cari dulu peluru crossbow ya. Di mana dia? Ini peluru arrow biasa guys, beda ya. Oh dari segi ini gue udah banyak sih guys barang-barang ya. Wah habis guys bikin guys. Peluru crossbow gue di mana ya? Gak tahu nih guys ya. Peluru crossbow gue ada di mana ya? Ada peluru pistol biasa nih. Gak ada guys. Ya udah kita bikin aja kalau gak ada. Habis ya apa di sini ya? Habis juga nih. Ini lootingan belum kita beresin ya guys ya. Nah ini yang gambar dolar-dolar itu pengen gua jual semua guys ke toko ya. Tokonya udah respon belum? Trading outpost, oh belum respon guys, masih sama tuh ya.
Pengen gue jual-jualin guys barang-barang itu ya. Oke, kita bikin lagi barrel nih. Sabar. Ini dia. Wah, penuh guys, bikin di mana ya? Sini deh. Tersusah ngambilnya ya. Ribet. Mana ya? Penuh guys storage kita. Ya udah situ dulu deh. Ini loh buat naro scrap loh. Nah, buat naro scrap dan kawan-kawan guys. Oke. Kita mau jual barang-barang guys. Oke sudah nih. Armor gak usah, celana gak usah. Oke. Dan upgrade-an blueprint terakhir tuh tinggal molotov aja guys ya. Water bottle, cloth sama gasoline. Dan kita kan unlock yang ini guys ya. Copper 5 dan ini 5. Oke. Kita butuh senjata-senjata baru guys. Nah, ini taruh dulu. Bentar. Rick, chemical substance di mana sih? Ini nggak bisa kah? Nggak bisa guys, penuh ya guys ya. Yaudah kayunya aja deh, keluarin deh. Ini sini. Nih nggak usah. Duit ada satu, lumayan. Kita mau jual barang dulu guys ya. Wah, ini banyak banget barang-barang nih. Udah ready sih, oke. Yuk, kita jual barang-barang guys yang berlogo dolar-dolar ini guys, kita jualin ya. Yang berlogo dolar-dolar gue jual-jualin. Dolar nih. Sabar. Nggak ada. Sini. Nggak ada. Oh, ini ada nih. Dolar. Kita jual guys yang berlogo dolar semua ya. Ini nggak ada. Nggak ada. Oke. Sini ada lagi. Kosong guys. Oke. Coba jual ya. Let's go. Jual di mana bang? Di toko seperti biasa. Di toko guys tuh guys. Sengaja gue bikin base-nya deket sama toko ya guys ya, biar kita gampang banget transaksi, jadi nggak susah teman-teman semua ya. Oke, gaspol. Dan kemarin gue juga pas live juga baca-baca komen, ternyata emang harus sering-sering nge-rate ya guys ya base musuh, karena di situ barang-barang terbaiknya di situ guys, dibandingkan kita looting nyari-nyari itu kelamaan guys. Progress yang mending langsung lawan musuh aja guys ya. Nah, ini trading outpost nih. Gitu guys, lebih cepat begitu ternyata ya. Yuk, jual mbak, jual ini, apalagi guys ya, udah sih. Ada barang apa nih? Marble, baterai kayak ntar pas di unlock ketiga guys bisa guys ya. Baterai harus di unlock gitu ya. Oke, ore detector, ini perlu baterai semua nih. Baterai aku udah punya ini guys, underwater scooter udah beli ya. Berapa nih guys? Kita jual ya, dapat berapa silver coin nih? Udah dapat 12 tuh. Ya udah, deal deh. Gak apa-apa guys. Dapat tiket doang gak apa-apa. Yuk. Kita balik. Bisa ngedorong bot dari atas guys ya. Tuh. Keren sih. Bisa ngedorong bot dari atas guys. Let's go. Nah, ini juga masih banyak yang merah sih ya. Mutant Raft segala macam. Tapi mereka kayaknya punya senjata guys ya. Jadi nanti aja. Kita balik. Kita mau unlock teknologi baru. Copper ada. Terus apa namanya, gue sebenernya pengen kesini sih guys nih, Small Rock Island nih, ini ada barang-barang bagus juga guys. Pengen gue tancepin bendera biar aman gitu kan. Kita udah ada barang-barang untuk bisa mengupgrade teknologi kita guys, gitu. Oke, ini dia. Naik ya, oke. Nah ini tuh, copper ore-nya banyak kan masih kan tuh guys. Masih banyak banget guys. Tek item, woodnya nggak ada tah. Nah, coba kita bikin smelting berapa sih harganya? Sebentar guys, smelting berapa? Furnace, scrap metal sama rubber. Rubber gue banyak kok, scrap metal mana? Nah,
bikin furnace lagi, satu lagi guys, karena dua kurang ya, satu kurang ya. Sabar sabar. Nah ini muat nih, nice. Nah biar cepet guys produksi kita gitu loh, biar cepet guys smelting kita kan. Oke, sembari smelting ya, kalau ada waktu kita masak juga guys ya kan, ikan masih banyak nih, kita sambil masak ya kan. Research table nanti dikit lagi nih guys nih, buka ini nih. Sempit ya, bentar sore kecilan nih. Oke. Tuh, nanti aja guys. Sambil farming-farming santai ya, menunggu dalam laut udah regen belum? Belum sih guys. Yang penting udah ngerti cara buat hililan, tuh udah penting sih guys, paling penting sih. Nah, bikin satu lagi deh furnace deh. Scrap metal sama rubber. Mana rubber? Rubber banyak kok, kita habis farming-farming guys, senang aja. Satu lagi yuk. Scrap metalnya belum ya? Dah. Furnace apa nih? Recycler, ada yang baru ya? Pakai electronic parts. Oh, dia berubah guys, ngerubah item itu ya. Anvil. Kita belum bikin anvil ya guys ya. Use for crafting advanced metal weapon. Oke, okay. Anvil dulu ya, anvil. Kita belum bikin anvil, cuy. Baru sadar gua. Oke, okay, kita bikin anvil, guys. Gimana nih bentuknya nih? Wow. Machete 132 damage. Anjas, iron ingotnya 132 guys. Kita udah pakai skull crusher sih guys ya, attack plus 96 ya guys ya. Wah gila. Iron spear plus 69. Spear sih bagus sih guys buat ngenokin ke belakang sih. Tapi machete kita coba ya. 30 iron ingot ya guys, guys. Kita bikin furnace lagi ya, 20. Ntar nih guys, farming-farming santai dulu ya. Nih, bikin furnace lagi satu lagi guys, biar cepet guys. Di mana ya bikinnya? Hah, situ bisa tah? Oh bisa ini? Nggak berantakan nggak guys? Ah, sini aja deh. Ini kita take food. Bukan demolish cuy, mindahin barang guys. Bisa repair ya. Iya guys, biasanya cuma dirusakin doang gitu kan. Ntar guys, bikin satu lagi nih furnace. Yaudah sini aja lah. Nah ya guys yuk, nah lebih cepet kan. Iya nih, cuma bisa dirusakin doang guys, nggak bisa buat yang lagi. Anvil ini itu crafting barang-barang bagus nih guys. Machete sih, ini damage-nya udah 96 ya, kita ada yang 132 guys, lebih bagus guys. Biar ngecrots ya kan, mantap. Yuk. Biar cepet guys ya guys. Biar cepet ya kan. Kita sambil bakar-bakar juga. Drink water, nyantai aja guys. Si waternya bak. Kita sekarang air udah nggak pusing guys ya. Chloraf tuh ribet guys, soal air ya guys ya. Ini nggak gitu ribet sih ya, masih agak gampang, santai. Nah, yuk smelting terus. Tuh. Santai guys, oke. Okay. Apakah ada yang bisa kita bangun lagi, cuy? Ini udah berapa? Udah 5. Copper. 10, udah bisa sih guys kita buka nih guys ya. Tuh, komponen 15, rope-ropenya belum. Rope-nya pakai kain ya, kainnya di sabar guys. Kita bikin rope. Butuh berapa tadi kain? Butuh 5, rope-nya butuh 5. Kita bikin rope-nya 5 guys, bentar, wait. Tuh, wah, gak patma. Terus, apa lagi bang?
Rope-nya 5, komponen 15. Komponennya 15. 10. Bentar guys, barang penuh guys. Barangnya penuh, sabar. Bakar terus bang, jangan berhenti cuy. Bakar terus, bakar terus, bakar terus biar cepat. Komponen ini sama ini. Dah, bisa buka deh guys, resource table ya. Oh, scrap metalnya 30, kurang, kurang, kurang. Scrap metal lagi. Nah, resource. Oke, kita lihat guys, ada apa aja yang baru di research table. Ada stove buat masak, advanced firearm workshop, ini perlu electronic parts, battery charger ya, dipakai untuk ngecharge baterai, kita punya nih, sama workshop, small generator buat, wah ini electronic parts carinya sih guys ya, motor boat, small gasoline power boat, for two people it's fast, oke. Gun parts, oh gun parts dari komponen sama iron ingot udah bisa guys ya. Kita perlu yang bikin senjata sih guys ini sih. Electronic parts dari mana ya guys ya asalnya ya? Mesti di farming ya. Oke, sepertinya begitu guys. Electronic parts mesti di farming ya. Mesti di farming guys. Sepertinya seperti itu ya. Oke, masukin lagi. Diserang tah? Kirain diserang guys, aku tidur guys yuk. Gue kalau diserang udah siap sih. Tenang aja guys. Kalau diserang sudah siap. Minum, minum, oke. Sudah ya. Oke guys, ini ada logo hotel. Pasang aja lah di sinilah, ngasal aja guys. Bawa bom satu ya kan, duit taruh aja. Duit taruh aja guys. Kita perlu yang baterai. Buat apa bang baterai bang? Itu buat berenang lebih cepat guys. Kita perlu battery charger, tapi bikin baterainya gimana ya? Ya udah guys, kita ini lagi ya. Take food deh. Ini senjata ya. Electronic parts dari mana guys ya? Agak ada sih gue sih guys, barang satu biji kalau nggak salah ya. Electronic parts, ada yang tahu kah electronic parts dari mana teman semua? Buat senjata guys tuh. Dari mana nih asalnya ini electronic parts nih? 4 tuh. Paling dari crafting-crafting lagi, advanced firearm workshop. Oke, di level 3 ini cuman senjata-senjata aja sih guys ya. Small generator. Armor workshop. Nah nih, ini kita perlu bikin ini guys ya. Armor workshop ya. Oke, kita perlu buat ini nih. Buat naikin ini. Sama ini nih. Ini sih udah bisa dibuat sih guys, advanced firearm nih. Tapi perlu electronic parts guys. Itu yang belum tahu cara buat ya electronic parts ya. Ya udah. Belum tahu guys. Di sini belum kebuka ya. Belum kebuka, belum kebuka. Tuh. Belum kebuka guys. Ya udah gua mau farming dulu guys ya. Kita bawa wood sama cloth buat marker ya. Sama cloth. Mana woodnya? Nah, 50 nih. Buat marking, guys. Dah. Makanlah ini cukup. Yuk, let's go. Cabut, guys. Ada satu pulau yang ingin gua kuasain ya. Let's go. Pulaunya di mana, Bang? Ini di bawah tadi, guys. Nah. Pulaunya di sini nih. Nih, di Small Island itu ya. Di situ dia guys. Nah ini gue penasaran sih ini level berapa ya, bisa gue kalahin gak ya pakai crossbow? Ya pelurunya nggak bawa cuy. Football guys. Pelurunya nggak bawa.
Peluru crossbow-nya enggak bawa, guys. Bubal. Lupa, cuy. Football dulu, guys. Yuk, cari speed yang tertinggi berapa nih? Enggak nyampe kah? Nah, nih. Peluru crossbow-nya lupa bawa, guys. Oke. Okay. Nyari di ini aja deh. Kita buat peluru crossbow. Nah, lupa bawa guys tadi guys. Gimana tuh bro? Dibawa. Cloth-nya mana tadi? Cloth-nya? Nah, yuk. Udah bisa kan bikin marker flag? Oke, yuk, let's go. Nah, itu pulau awal gue ya guys ya. Tuh di situ tuh. Nah, kita ke sini guys. Small Rock Island ini banyak tambang yang bagus-bagus guys ya. Jadi nambang di sini ada dua pilihan guys, bisa di darat bisa di laut sih, enak sih pilihannya. Tapi kalau di pulau awal kita nggak ada tambang guys, kosong. Sabar nih gue cari kecepatan angin yang ada guys ya. Gue pengen ngerate yang itu sih guys, ngerate yang ini sih. Mudah nggak ya dia? Nah ini ada peluru crossbow sekarang cuy. Pengen ngerate yang itu sih guys. Cuman gak tahu itu level berapa ya. Coba kita cek ya. Lewat dikit aja guys ya. Lewat dikit aja ya. Armor masih oke okay lah. Sabar. Kita cek. Nah ini kecepatan kenceng nih guys. Level berapa ya Botan settlement ini. Bisa sih kita rate sih guys. Level 1 bisa lah, level 1 mah ya. Bisa lah guys, level 1 mah gampang ini mah. Kayak crossbow aja sih. Pintu masuknya mana sih dia? Loh dia masih pakai bow guys. Bow itu level senjata level 1 ya. Bar, gue cari lu guys, tempat mendarat yang enak. Gak ada tempat mendarat ya. Di mana sih tempat mendaratnya? Oh itu guys bisa dari situ tuh. Oke, kita raid ya. Gak bisa cuy. Dari mana ya masuknya? Itu dia gak ada armor guys. Bisa tuh guys kita kalahin guys ya. Mana nih masuk nih udah nih ya. Raid aja guys, gas aja. Gak usah takut cuy. Raid aja guys, tenang aja. Wih, rame cuy, tenang guys. Tenang. Easy. Oh, gue bantai guys, tenang aja. Mana nembak lagi, oh itu dia. Kalem cuy. Ini ntar kita kuasain juga guys. Heal dulu, kalem. Heal. Mana lagi, mana? Sini bang. Udah lagi. Aim keras guys. Oh ini. Rata kah? Oh ini dia. Dia hitam-hitam gitu kelihatan guys. Apakah sudah rata? Udah gak ada suaranya sih guys. Suara dia memanah lagi sih. Rata kah? Coba kita tancap bendera, bisa gak? Belum bisa cuy. Masih ada yang hidup guys. Mana bang? Nyangkut ini mah guys, sisa satu ini. Jadi kalau belum clear 100% kita nggak bisa ngeklaim teritori dengan nancepin bendera gitu guys. Gak ada guys.
Mana ya? Gua maling juga deh. Jangan bilang nyebur laut, guys. Mana, bre? Nggak ada tuh. Lu di mana, Bang? Main satu, guys. Bisa kita lootin sih dengan mudah sih. Oh, itu. Di lantai 2, guys. Cara yang situ gimana, guys? Dia juga nggak bisa keluar itu. Gimana cara ke bawah situ, guys? Lantai 2 itu gimana ya? Tertutup loh. Lewat mana sih? Lewat bawah sini kah? Ribut amat. Oh, lihat sih. Oh, dia harus berenang dari bawah, guys. Ya, bener gak sih? Iya, cuy. Berenang ke mana, guys? Pada tambang tuh ya. Dia ada tangga dari bawah gitu tuh tadi di mutant settlement-nya ya. Dari sini ya. Bener gak sih? Bukan. Dari sini sih, guys. Nah. Ditutup pakai mobil. Iya, lewat dalam situ, guys. Cara ngambil ya ribet juga sih. Nah, masuk ke situ, guys, tuh. Ambil napas dulu ya. Pantesan dia nggak bisa ngejar kita, cuy. Nih. Eh, salah. Wait. Bener, ding? Ini, guys. Ah. Ah, bener kan? Terus gimana gue cara ke situnya, Bang? Gak bisa. Lah. Mau gue tampak aja, guys. Oh, ini. Ayo, ayo. Eh, Bang, bercepat, Bang. Woi, kaget gue. Serem doang lu. Dah. Kita kasih bendera, guys, ya. Dah. Dah, looting. Looting, guys. Dia pinter sih bikin base-nya sih. Nah, ini mutant settlement, guys. Kita looting, guys. Lumayan, guys. Wuih. Tajir sih, guys. Level 1 mah hajar, guys. Kita bersihin sih. Itu, guys. Itu maksud gue ngeklaim teritori itu begitu, guys. Lumayan. Lumayan banget, cuy. Apalagi nanti gue udah punya senjata abis loh. Kalau gue ada senjata macam-macam M4 sih, gue ras, guys, pakai M4. Dar, ya kan. Lumayan lah barang-barangnya. Lumayan. Tajir, guys. Lama banget bukannya. Barangnya berharga kah? Blueprint apa nih? Spike wall. Wih, mantap, guys. Nice. Scrap metal. Oke, lanjut. Ini apa nih? Wow. Ntar, guys. Ini kita makan. Ini bagus-bagus nih barangnya.
Min satu ya, ini apa dex dex clock tuker apa ya? Ini aja lah. Oke, habis kah yang bagian sini? Habis guys, ini di pala. Enggak. Oke, mutan settlement udah kita lawan guys. Ini kita ambil. What? Sabar cuy. Ya udah balik ke perahu dulu deh. Ini banyak guys yang di farming guys. Kita balik ke perahu dulu ya. Mana perahu kita? Mana sih? Wah. Oh, depan lagi guys. Barangnya banyak nih, lumayan nih guys. Balik ke perahu, kita taruh sini dulu cuy. Terutama nih barang yang atu-atu doang nih. Perahunya gede guys. Bisa buat naro-naro sih. Oke. Lanjut. Oke, ada 40-20% guys. Sabar guys. Oh, tadi tuh harusnya masuknya lewat bawah situ ya, harusnya ya guys ya. Lewat sini ya. Harusnya. Tapi gue tadi ngebug guys, masuk lewat luar. Harusnya lewat sini guys. Ya, cek lagi yuk. Tapi gue lewat luar guys, makanya gue bingung kok bisa masuk kan. Kita looting-looting guys, santai. Ini kita ambil semua. Oke. Okay. Udahkah? Bagian dalam udah clear ya? Udah clear guys. Sekarang kita ke bagian luar. Ini bisa enggak sih keluar? Kayak bisa enggak sih? Oh, bisa tuh. Masuk ke lewat sini berarti guys kalau mau jumping ya. Oke, kita farming ya sampai habis ya. Kita farming sampai habis. Farming lagi. Farming lagi, guys. Ya, enggak bisa yang ini. Yuk, habisin yuk. Ini enggak bisa ya, enggak bisa. Ya tinggal scrap-scrap metal doang, guys. Sedikit ya. Pokoknya patokannya tuh dari pistol sih guys. Kalau dia masih pakai bow atau crossbow ya masih bisa kita raid lah. Kalau udah pistol agak susah guys. Armor kita mesti naik soalnya. Senjata dia udah naik, armor kita belum naik guys. Gitu loh. Senjata udah naik, armornya belum. Jadi dirasa sakit-sakit juga. Oke. Okay. Nah itu ada ban tuh. Kita ambil. Dah. Kalau lihat dari misi sih kita disuruh Iron School sih guys. Kita belum ketemu sih Iron School-nya di mana ya. Kita belum explore-explore mencari Iron School base-nya itu guys. Suruh ngeratain Iron School itu. Udah pasti kita mesti naik upgrade armor sama upgrade senjata sih. Kalau kayak gitu nggak bisa tuh guys. Kalau cuma modal crossbow menurut gua nggak bisa sih ya. Ayah nih makanan-makanannya enak-enak guys. Foodnya lumayan. Kosong. Kosong gak bisa. Habiskah? Ini terakhir nih komponen nih. Itu bannya masih 3 biji guys. Masih bisa kita looting tuh. Kalau udah habis 2 biji bannya. Oke, berapa persen? 78%. Sisanya menurut gue di dalam air sih guys. Dalam laut ya. Oke, nanti kita explore bagian sini guys ya. Mutant settlement ya. Kita balik dulu cuy, udah gelap. Nah tuh, dalam lagi guys. Masih ada tuh.
Masih ada, masih ada. Yuk, balik lu, let's go. Kita udah clearin Mutant Settlement, Radio Island. Ya, udah netral, guys. Yang merah-merah ini kita netralin, guys, ya. Gue ke bawah belum ketemu sih, guys. Yang dimaksud dia ya, Iron Skull itu gue belum ketemu, guys. Belum ketemu. Mungkin daerah-daerah sini kali ini. Hutan ini, daerah-daerah sini, guys. Belum ketemu intinya ya. Masih jauh, entah berada di mana gitu kan. Ya tinggal muter-muter nge-explore aja sih sebenarnya sih. Simple sih, guys. Ya lumayan dapat barang banyak kan, guys, tuh. Bagus-bagus barangnya. Daripada jebur laut kelamaan, guys, mending nge-raid aja. Raid base musuh. Lebih cepat dapat barang bagus-bagus ya. Oke, tidur ya. Dah. Apakah di raid kita? Tidak ada, guys. Nah. Aman ya. Gak ada yang raid, soalnya gue mau balik lagi, cuy. Situ, guys. Nanggung. Habis itu kita ke pulau yang belakang itu, guys. Oke, ini udah. Banyak banget sih. Bikin crossbow dulu. Nah, masuk ke sini. Pokoknya masukin yang bisa dimasukin dah. Terserah, guys. Penuh kah ini? Gila, udah penuh aja, cuy. Pakai deh lampu, guys. Nggak salah aja, guys, ya. Nggak. Bisa turn on kah? Oh, perlu kabel, guys. Elektronik ini bisa nyala perlu kabel, guys. Perlu kabel. Ini pakai, nyalain aja, guys. Apa nih? Taruh aja tuh. Perlu kabel semua, guys. Perlu listrik dia. Yuk. Player tuh di sini kok, soalnya. Baked beans, makanan. Udah sih ready sih, yuk kita makan, guys. Makan sekali. Nah, ini taro. Oke, let's go, guys, ya, ready ya. Ini kita buat crossbow bolt aja nih. Oh, bawa ini, guys, lupa, guys. Bawa ini, guys, marker flag lagi ya. Wood 25, cloth 5. Cloth 5 sama wood. Dah. Ini kita bikin bow lagi, guys. Nice. Dah, ready. Yuk. Kita berlayar lagi, teman-teman semua ya. Sekarang kita mau ke Small Rock Island nih. Sebenarnya gue udah nge-clear, guys, tapi ya itu yang gue bilang tadi, gue lupa nancepin bendera. Jadi dia balik lagi, respawn lagi, guys. Harusnya datang tinggal farming doang sih saat ini, guys, tapi nggak apa-apalah, kita clearin dulu ya. Gampang kok, guys, nge-clearinnya mudah kok di situ. Boleh sih kita servis bentar, guys. Ini ada alat servis, guys. Servis sebentar nih. Nah, ini tempat kita ya, guys, ya. Servis sebentar. Dah. Ada item kah? Oh, ada iron ingotnya. Bawa deh. Yuk, balik lagi yuk. Itu dermaga kita, guys. Service udah full semua kan? Cakep. Nah, ini mundur. Kita berlayar lagi, guys. Football. Kita football lagi, guys. Nah.
Ya udah pada clear ya daerah sini guys ya, daerah awal-awal. Ini Mutant Ruff. Setahu gue Mutant Ruff pakai ini guys, dia pakai senjata itu, pistol atau apa rifle gitu guys. Setahu gue ya. Oke kita kesini guys, dari Machine Factory turun ke sini. Gitu guys, temu rotasi aja guys. Emang kuncinya nih harus bikin senjata sih daripada bikin base. Base tuh perlu juga tapi kita investnya di senjata peluru itu guys. Ada senjata peluru udah tinggal ngeret-ret doang sih. Barangnya bagus-bagus sih deh. Di District 43 nggak penting guys, nggak ada blueprint, nggak ada apa. Kita lewatin aja kan. Machine Factory ada crossbow kok, blueprint crossbow lumayan tuh. Ini nggak usah, escape aja. Kita langsung gas aja guys ke bagian sana ya kan. Kita langsung gas ke bagian sana guys. Tuh. Let's go, let's go, let's go. Speednya arah anginnya ke sana guys, sini juga ada arah angin ya, kalian lihat tuh. Kalau arah air lautnya ke belakang itu kalau kita putar balik ngebut guys pulangnya guys. Gitu, jadi ini arah kita berlawanan dengan arah angin sih. Tapi ini udah cukup cepet sih guys. Ntar lah kita unlock speedboat ya kan. Belum punya resource-nya guys. Nah, tuh Small Rock Island ya. Udah gue clear ini guys. Tapi di sini banyak tambang ya lumayan. Ini udah gue clear guys. Apa kita gas lagi ya. Sikat. Udah gue clear guys. Aduh sakit kena lagi. Ayolah dia joget-joget lagi guys. Oh kalau deket akurasinya bagus juga ya. Heal dulu deh. Wih, depan muka nggak kena, hebat. Mana dia? Satu lagi. Dah, rata guys. Taruh marker ya. Oke, clear. Kita looting. Wow, nice. Nice. Sebenarnya kalau nggak mau ngeklirin pun enak juga sih guys, soalnya pas balik kan ada musuh, nah itu musuh bisa di-looting lagi gitu sih. Tapi gue males sih guys, biarin aja dah, kita clear-clearin aja deh biar rapi guys ya kan. Yuk, nah ini penting banget cuy, farming dulu guys seperti biasa, penting banget ini. Habis itu kita barbar lagi ya tuh. Di sini late game-nya harus punya material yang cukup baik, guys. Enak kesini farming tuh. Lama banget nih, pasti ntar mungkin ada alat yang advance yang buat farming lebih cepat mungkin, guys ya. Ini cukup lama sih untuk farming seperti ini. Nah, ini dia nih. Oh. Kita ambil-ambil guys. Lah dikit amat. Ore-nya sedikit sekali guys. Udah kah? Ya udah tebangin pohon dah. Oke kita exploit guys. Udah kah? Oh iya dong habis guys. Tinggal pohon doang loh. Habis ya. Ya udah kita habis ini muter-muter deh nyari misi ini ya. Iron School ya. Muter-muter guys. Nih sambil farming santo ya. Lumayan. Numbuh lagi kok guys, tapi beberapa hari sih. Nggak instan. Numbuh lagi tuh beberapa hari guys. Kayak dalam air sih ada sih nih. Lootingannya nih. Dalam air guys, mana pohon yang gede nih. Us, mantap. Kayu masih tetap butuh guys, karena itu bahan bakar dasar sih kayu. Dah.
Oke, ini kan harusnya udah clear ya. Loh kok 0% sih? Coba kita cek di bawah, guys. Nah, ada kan? Itu kerang. No, no, no. Kita nggak butuh itu, guys. Ini tiang listrik bisa dibabat nggak sih, guys? Nggak bisa ya. No, kita nggak butuh kerang, guys. Itu ikan apa ya? Oh, kura-kura. Kira ini ikan. Kita nggak butuh kerang, guys. Tambang kita butuhnya. Nggak butuh kura-kura juga. Ini ikan. Ini. Nah, di sini nih, guys. Tuh kan? Lumayan, ambil aja. Apa aja ambil, guys. Namanya juga lagi farming ya kan, ambil aja semua cuy, nggak usah dipikirin guys. Ini nggak kebuka ya, tinggal mobil, ini mah tinggal itu aja sih, apa namanya, scrap metal aja sih guys. Ya udah nggak apa-apa lah, penting juga guys buat crossbow scrap metal, penting-penting juga sih. Ulang lagi kah dari awal? Penuh ya barang ya? Balik dulu guys. Mana perahu? Oh ini perahu ya depan muka nih. Perahunya penuh guys. Taruh aja semua lah. Ada yang ketuker kah? Ini armor plus 3 loh. Sayang aja gitu kan. Kura-kura ya, kura-kura doang. Oke, dari sini kemana nih guys ya? Kita mungkin ke arah kanan ya. Ini masih jam 1 siang di game. Ini yang heal bukan sih? Oh iya, ini yang nge-heal nih. Red algae buat nge-heal guys. Tong sampah, barang harusnya bagus-bagus tong sampah nih. Nah kan lumayan. Lootingannya, bawah ada gak sih barang guys? Kalau ada tambang gue kejar sih, itu bukan tambangan ya? Batu biasa kan tuh ya? Coba kita cek guys. Tambang apa batu nih? Batu biasa guys, batu laut itu. Bukan tambang. Kalau tambang tuh pasti berkelompok gitu guys. Udah clear deh nih mah. 86% guys. Sisanya di mana lagi nggak tahu dah. Maybe di sini kali ya. Coba gue puterin lagi guys. Apakah ada yang tersisa? Gue terakhir kesini sih tambangnya di luar banyak sih. Udah nggak ada lagi guys ya. Tuh kosong. Nggak ada apa-apa, yuk. Let's go guys, kita pulang explore ya. Makanan banyak, tenang aja. Makanan banyak kok. Nggak usah pusing-pusing. Bikin bandit sih. Nah, hil-hilan guys, herbal medicine. Nggak usah pusing-pusing, santai aja. Yuk puter. Let's go. Harusnya sih untuk misi yang Iron School Base ini nggak jauh-jauh dari lokasi kita di awal sih guys. Gitu loh, nggak mungkin di pojokan gitu kan. Mereka kan levelnya naik pelan-pelan gitu kan. Nah ini kita coba ke arah sana nih. Yuk, kalau mentok gimana guys ya. Save dulu deh, kita mau eksplorasi soalnya guys. Duh, kapalnya lama banget lagi. Speednya, nah speednya akan naik nih guys tuh. Lihat tuh ya nih, sorry. Tuh 70, ah gak bisa guys, tutupan. Nah tuh, masih tanda tanya guys, kita coba cek di sana ada apa ya. Aduh, gak ada klot guys, lupa bawa klot buat marker. Ini pulau apa nih? Apaan tuh? Pulau apa? Pohon, gak render guys. Rubber duck.
level 2 clear gak bang? Nanti aja. Gua gak bawa marker guys, gak ada gunanya nih. Nih gua gak bawa ini guys. Gampang sih sebenarnya sih. Nih gak ada inian guys. Plot coba bentar. Oh ada tambang situ sih, ada plot gak gua? Oh ada guys. Bisa-bisa gas. Bisa. Yuk, ras. Ras. Bisa kok. Wow. Kopernya banyak. Bisa kita marking ya. Mana musuhnya? Gak ada. Dari lagunya sih gak ada guys. Dari lagunya sih. Oh, baru ini dia. Baru render. Malah lagi. Wih. Wih. Goib. Dari mana sih lu bang? Ini kayak rendernya di harus digedein sedikit guys. Shadow distance bukan, texture quality bukan. Rendernya jelek banget guys. Tadi ada musuh satu loh, dari mana ya? Oh ya tuh kan atau ditembak. Mana sih yang nembak? Rendernya jelek. Ya harus deket banget loh. Nah nih ada suaranya nih, berarti ada musuh guys. Tuh, nah ayo. Ada dua kayak tadi di sini ya, satu lagi mana ya? Sakit banget tembakannya cu. Waduh. Iya bang, saya bawa. Gak kena sih. Jangkrik lah senjatanya guys. Raiso barbar sih guys. Jelek banget. Cari tempat lain deh yang bisa buat sniping guys. Ah udah mau pulang guys, pulang dulu dah. Lanjut besok sini mah. Nanggung tapi sih. Ya elah, nembak begitu gak kena gimana sih? Aneh banget. Dikit lagi sih guys. Mana sih? Oh ini dia. Sakit cok. Nah. Ah, elah. Mana sih lu? Oh, ini. Satu lagi yang pistol, guys. Di arah sini tadi nih. Asli gak kelihatan oh dia. Nanggung, guys. Ih, gak kena dong depan muka begitu. Ih. Rata kah?
Dah, marker dulu guys. Oke. 20 sudah kita ratakan guys. Yang penting marking dulu sih. Dapat cotton. Cotton buat apa nih? Fabric. Wah, barang baru guys. Oke. Ini kita bisa tidur di sini enggak sih sebentar gitu? Kayak tidur doang. Bisa enggak sih sebentar? Ntar guys, gua buat yang api penerangan. Mana yang penerangan ya? Kok nggak ada guys? Torch nih. Ngelut yang mati-mati dulu guys. Makanan potato, nice. Cotton tuh kayaknya buat barang late game itu guys. Buat bikin baju situ sih, kelihatan banget sih. Buat barang late game tuh guys. Nah kan enak pakai penerangan begini ya. Nah, udah kita marker guys. Boleh sih ini pulaunya. Bagus sih rubber duck nih. Kita pulang lewat sini deh guys. Biar tahu nih apa tuh yang tertanya. Ini gue mau tidur sini guys. Gue sih bisa bikin tempat tidur nih. Aduh sakit. Sorry. Gak bisa guys. Harusnya udah bisa sih. Orang udah clear ya. Kenapa gak bisa cuy. Barang-barang guys seperti biasa. Banyak sih, barangnya lumayan sih nih. Nice. Ya udah pulang aja deh. Yuk. Pulang terus kita balik lagi guys. Sambil kita ke arah sana ya. Clearin banyak sih kita guys hari ini guys ya. Oke kemarin gua live-in juga mendapatkan pencerahan. Emang harus sering-sering di raid bang. Iya bener sih. Dapat barangnya lebih bagus guys. Daripada ngelut-ngelut orang bener guys. Ke dalam air ya. Yuk drive, let's go. Ntar guys putar dulu ya. Nah let's go. Nah ini gue mau kesini guys. Ini apa ya? Itu yang gede kan Green Isle. Nah ini gue mau kesini guys. Oh ini mah raft settlement. Raft ini guys, raftnya musuh guys. Ini raft musuh ini. Tuh. Mana amusement park? Oh di bawah guys ada blueprint ya. Di bawah guys. Oke kita tinggal pulang guys. Di bawah laut ada blueprint nih. Satu nih. Kita harus cari tuh guys. Amusement park. Taman bermain. Tuh. Kalau armor gue levelnya gede. Ini gak akan bocor begini guys tuh. Gak akan bocor begini. Ini daerah musuh nih. Stormborn Outpost. Neptune. Udah clear kan kalau kayak gitu ya. Nah iya tuh. Level berapa sih? Ngintip guys, bentar guys. Level 2 udah punya senjata ya. Level 3 skip bang. Rifle sih level 3. Skip. Kalah armor guys. Tuh. Kita kalah armor level 3. Jadi kayak harus. Wah jauh baliknya lumayan ya. Jadi kayak emang harus ini guys, leveling armor dulu gitu kan, baru bisa guys. Susah kalau kalah armor, berat. Kita bermalam di mana nih guys? Ya kan? Tuh apa itu kanan? Oh ini floating refugee, si Outpost Piper di mana ya itu guys ya? Ini mission kita nih, Iron School Base. Tempat-tempat ini belum ada di map loh guys. Clifton Outpost. Twin Rocks, Iceborne Outpost, Iron Helmet Base, Zion Atoll ini belum ada di map lo guys. Tuh. Kayak gitu tempatnya ya. Belum ada di map, guys. Tuh, enggak ada di map tuh. Ada si Viper Outpost bukan tuh. Mungkin ke dengan dari awal di sini, guys. Mungkin kita harus ke arah ini kali dua ini nih, guys. Kayaknya nih, guys ya. Kemungkinan ya ke atas sudah nggak ada ya mungkin sih begitu sih putar. Nah 70 guys kenyang banget guys ngeng ya kan gila sendirian di tengah laut sangat sunyi sekali guys ya mengerikan ini udah clear ya Radio Island udah clear
Di bawah, di bawahnya Radio Island, depan sini banyak barang-barang, guys. Ada koper dan sebagainya, tuh. Oke, kita kalau bikin base pindah ke sini sih, guys. Tengah sih kalau di map ya, tuh. Wah, masih banyak banget, guys. Tapi itu, guys, yang tadi gue bilang, kalau lu punya senjata bagus, yang rate-nya gampang, cepet. Tadi kita sehari dapat 2 raid kan, tempat baru kan. Ngeraidnya gampang, cepet, guys. Raid, tancap bendera. Barang udah pasti bagus banget daripada kita ngelut. Kayak sistem ngelutin kita kayak awal-awal kan kita belum ngerti, guys, ya. Itu lama sih, terlalu lama gitu kan. Menurut gua kelamaan sih kayak gitu, nggak efektif. Lebih efektif ngeraid, guys. Karena ngeraid ini nanti kalau sudah selesai, nanti dia kan udah 84%, nanti dia 0% lagi, guys, beberapa hari kemudian kayak gini tuh, udah 0 kan nih, tuh 0 lagi, ini barangnya udah refresh lagi, baru lagi, guys. Gitu. Mana speed? Perahunya nggak kencang-kencang nih. Tuh. Mana sih, oh ini dia. Salah, guys, nih. Udah jam berapa lah, ada mau pagi, guys, ya udahlah, udah mau pagi langsung aja sih parkir aja, guys. Oke, teman-teman semua, sekian dulu, guys, untuk gameplay Sunken Land kita, teman-teman, ya. Kita sudah banyak mengupgrade senjata. Wih, kenapa kapal gua tuh, ya. Dan kita sudah nge-raid, guys, 2 base musuh. Selanjutnya kita akan fokus di leveling. Ya, ini kita bikin, guys, electronic parts kayaknya dicari, guys, ya. Nggak bisa dibuat ini, jadi kita cari nanti, ya. Itu buat senjata, guys. Penting banget buat senjata, jadi nanti kita akan fokus itu, guys, ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton, yang belum like dulu, guys, yang belum share, tolong banget, guys, dibantu share, guys. Channel ini masih baru banget, dibantu di share-share, ya, guys, ya, dan dibantu komen-komen kalau kalian ada pertanyaan atau info-info, ya, guys, ya. Aku pamit dulu, guys. Kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Thank you, teman-teman semua. Bye-bye.